Ada yang tak biasa dalam pelaksanaan wisuda di Hafizoh Al-Quran di Kompleks Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri di Desa Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Rabu siang. Wisuda 187 santri tersebut dihadiri Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Jombang Munjidah Wahab. Yang menarik, satu dari para hafizoh yang diwisuda adalah cucu wapres, yakni Salma Ratu Dewi Tanara binti Syauqi bin Ma'ruf Amin. Selain sebagai wisudawati, Salma juga sebagai wisudawati kehormatan. Sebab Salma berhasil menjadi hafizoh Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 4 bulan lebih 9 hari. Salma mendapat penghargaan sebagai wisudawati berprestasi dan berhasil mendapatkan hadiah umroh. Usai memberikan selamat kepada para wisudawati, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin melanjutkan kunjungan ke SMA Transcends Tebu Ireng di Desa Jombo, Kecamatan Ngoro, Jombang. Saiful Mualimin, CTV.